Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak mengucapkan selamat datang. Dan yang mana anda semua yang belum menekan butang subscribe dengan bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Dan saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan empat pengalaman seram menarik. Dan di antara empat kisah seram ini, terdapat satu pengalaman seram seorang pengiring kita yang dikatakan diganggu ketika dia mendaki gunung di sebuah gunung yang terletak di Indonesia. Dan ada juga pengalaman seram seorang pengiring kita yang dikatakan ternampak sesuatu melintas jalan ketika dia memandu pada waktu malam. Bagaimanakah kisah seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee, jom! Aku Story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini disampaikan oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Pipi. Ataupun saya gelar dia sebagai Cikgu Pipi. Yang mana Cikgu Pipi nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia berjalan-jalan bersama dengan rakan-rakannya. Kisah ini berlaku pada tahun 2017. Kira kisah ini dah lama . Cikgu Pipi nyatakan di dalam kiriman yang mana dia adalah seorang guru tadika, cikgu tadika ya, yang mengajar di sebuah sekolah yang terletak di area Gombak, dan dia juga menetap di Gombak, Selangor. Okey, walaupun dah 2 tahun, waktu tu dia dah 2 tahun jadi cikgu, dia masih lagi kerap berhubung dengan rakan-rakan dia yang dikenal daripada universiti dulu. Kira adalah beberapa orang yang masih lagi dia kontakkan. Dan kejadian seram ini berlaku ketika cuti umum. Dia waktu tu dah berjanji dengan kawan-kawan dia ni untuk berjumpa di sebuah mall yang terletak di Kuala Lumpur. Nama mall dia tak nyatakan, cuma dia kata dia jalan-jalan di sekitar KL lah, Lembah Kelang kan. Jadi sampailah hari yang dimaksudkan, pagi tu awal-awal dia dah keluar, dah memandu kereta dia ambil seorang kawan dia, yang mana kawan dia ni tinggal tak jauh daripada rumah dia. Jadi dia memandu kereta ambil kawan dia ni, dan kemudian yang daripada side lain lah, ataupun daripada tempat lain, 3 orang lagi akan datang. Satu kereta, kira 2 kereta waktu tu, 5 orang kesemuanya. Okey, sampai je dekat mall ni, dipendekkan cerita, dia adalah pergi tengok wayang, bersantai kan, membeli belah apa semua. Sedar tak sedar, hari dah pun malam. Sampailah malam. Dan dia katakan pukul 8 lebih waktu tu, dia pun decide lah dengan kawan-kawan dia, jomlah kita baliklah, dah malam macam tu kan. So kawan-kawan dia pun bersetuju. Dia pun berjalan bersama-sama menuju ke arah tempat parking kereta dia ni. Sampai dekat tempat kereta, lain pula yang jadi. Salah seorang daripada kawan Cikgu Pipi ni bagi tahu, jom kita jalan-jalan lagi, nak tak? Jadi diorang semua macam berpandangan lah sesama sendiri kan. Nak pergi mana pula? Itu kan. Jom kita pergi tengok lampu. Tengok lampu dekat mana? Kita pergi Shah Alam lah, ICT, dia cakap macam tu. Waktu tu diorang adalah berbincang sebab daripada mall dia ataupun daripada tempat dia berada pada waktu tu, nak pergi ke ICT Shah Alam ni jauh. Agak jauh jugalah. Jadi pukul berapa nak sampai kan? Tapi disebabkan keesokan harinya memang cuti juga, hari cuti. Jadi dia pun cakap takpelah, kita keluar je lah, kita pergi, nak jom. Jadi ramailah yang bersetuju nak pergi. Yang mana cikgu Pipi ni pula tanya kawan dia naik satu kereta dengan dia ni, kau nak pergi ke? Dia cakap macam tu kan. Kemudian kawan ini cakap, tak apalah, aku ikut kau lah. Kalau kau nak pergi, pergi. Kalau tak, kita balik je lah. Dia cakap macam tu. Tapi daripada raut wajah kawan dia ni, dia tahu yang kawan dia ni sebenarnya nak pergi. Nampak yang dia nak pergi. Tapi sebabkan dia menumpang Cikgu Pipi, jadi mungkin dia rasa segan kan. Dia nak cakap dia nak pergi. Jadi Cikgu Pipi kata, okeylah, tak apalah, jomlah kita pergi. Lima-lima sekali pergi. Jadi seronok lah. Sampai saja dekat ICT Shah Alam ni, semua berjalan dengan sangat lancar. Dia orang berbual, kira dia orang bergurau, pula ketawa, adalah ambil beberapa keping gambar sebagai tanda kenang-kenangan dekat situ kan. Dan kemudian sambung berjalan, jalan punya jalan, sampailah dekat satu kawasan yang dikatakan banyak pokok-pokok, dan pokok ini dililit dengan lampu.
Jadi cantiklah. Kawasan tu cantik. Cuma suasananya agak lain sikit sebab kawasan tu tak ramai orang. Ada beberapa couple dekat situ mungkin. Lepas tu kat situ ada dia orang 5 orang. Macam tu lah. Jadi sampai kat situ, dia kata, tak ramai orang lah. Jom kita ambil gambar. Dia cakap begitu. Jadi adalah selfie beberapa keping. Dan kemudian cikgu Pipi ni ambil handphone ni. Dia kata, dah korang rapat 4 orang. Aku nak ambilkan gambar. Dia cakap, ambil gambar kau macam mana? Kawan dia cakap kan. Tak apa, gambar aku kejap lagi lah aku ambil. Ini contoh perbualan. Sebab dia kata dia adalah berbual kan. Jadi saya tambah sikit. Jadi okeylah. Dia pun suruh kawan dia ni rapat. Dia pun mula ambil gambar. Okey. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dia kata memang tak ada apa-apa masalah lah. Cuma pada waktu yang terakhir dia nak ambil gambar ni, dia adalah pandang dekat dia punya skrin telefon ni. Dan kemudian tiba-tiba, okay, entah macam mana, tiba-tiba muncul satu susuk tubuh wanita yang nampak hanya paras kepala saja, berdiri betul-betul di belakang 4 orang rakan dia ni, dan kemudian matanya pandang tepat ke arah kamera Cikgu Pipi. Waktu Cikgu Pipi nampak raut wajah dia ni, digambarkan di dalam kiriman, wajahnya sangat menyeramkan, pucat, dan kemudian matanya seolah-olah berwarna merah. Terus Cikgu Pipi waktu tu dia kata jantung dia laju sangat dan kira macam terkejut, dan kemudian terus pandang ke arah 4 orang kawan dia ni, dan apa yang dia nampak hanya 4 orang kawan dia ni. Di belakang kawan dia ni tak ada apa-apa. Jadi terus Cikgu Pipi pandang ke telefon dia semula, tengok dekat dalam telefon dia pun, dekat gambar tu tak ada apa-apa. Dia terus turunkan telefon dan kemudian dia terus macam nak beredar lah. Dia cakap dengan kawan-kawan dia, jom kita gerak, dia cakap macam tu. Dan kemudian kawan-kawan dia tanya, kenapa kan? Tapi Cikgu Pipi jalan je. Jadi kawan-kawan dia macam dah dapat insting lah, macam dapat rasa lah, okey, ada yang tak kena ni kan. Dia orang pun berjalan, Cikgu Pipi terus jalan menuju ke arah kereta dia. Terus keluar daripada kawasan ni. Menyebabkan bila sampai dekat tempat parking kereta, dah kawasan tu agak selamat sikit kan, dah ramai orang apa semua. Kawan-kawan dia pun tanya, Afsal ni, contoh kan, kenapa tiba-tiba kau lari ni? Dia kata, jom kita pergi tempat lain nak, please, nanti aku cerita kat kau. Okey, diorang pun pergilah kat satu kedai makan lah, berhenti kat satu kedai makan. Dan bukan kat kedai makan tu diorang ceritakan, bukan diorang lah, maksudnya Cikgu Pipi ni cerita dekat kawan-kawan dia, apa yang dia nampak apa semua kan. Jadi kawan-kawan dia tanya, ada tak gambar tu? Tapi dia kata dia tak sempat snap pun. Dia nampak dalam kamera tu. Dan kemudian dipandang kawan-kawan dia, benda tu dah tak ada. Semua waktu tu semua takut lah. Jadi selepas kejadian ni, semua memandu masuk dalam kereta dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Termasuklah Cikgu Pipi. Tidak ada gangguan seterusnya. Maknanya diikuti sampai ke rumah ke. Alhamdulillah dia kata memang tak ada. Tapi gangguan penampakan yang sekejap itu cukup memberi ketakutan yang teramat kepada Cikgu Pipi ni. Sampailah dia dekat rumah pun dia masih lagi ada rasa takut. Jadi apa yang dia nampak, wallah, mungkin penampakan sesuatu lah, ataupun ada orang ke yang melalui belakang kawan dia ni, itu pun kita tak pasti. Jadi itulah pengalaman seram menarik yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Cikgu Pipi. Baiklah, kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Fahim. Yang mana Fahim nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia melalui satu jalan. Jalan ni dinyatakan di dalam kiriman sebagai Jalan Greek Jelly. Jalan ni memang saya pernah juga buat kisah pasal apa, sampaikan kisah berkenaan dengan jalan ni, dan jalan ni memang terkenal dengan kisah-kisah seramnya. Okey. Fahim nyatakan di dalam kiriman yang dia bekerja sebagai HSE officer. Dan saya ada juga tanya dia, ini apa tugas dia, apa kan kerja dia kan. Jadi dia cakap biasanya dia akan pergi ke tapak-tapak projek lah untuk memastikan keadaan keselamatan di tapak projek tersebut berada dalam keadaan yang baik. Tak ada macam benda-benda bahaya macam tu lah. Dipendekkan cerita, dikatakan waktu tu dia daripada Bacok. Dia ada tugasan lah waktu tu pergi ke Bacok, Kelantan, dan kemudian terus bertolak pergi ke Taiping. Taiping Perak. Disebabkan dia perlu menghadiri satu sesi audit keselamatan lah dekat Taiping pula.
Dan kerja dia ni memang kebanyakannya outstation. Kadang-kadang pergi Kelantan, kadang-kadang pergi Johor, macam tu. Dan HQ dia pula terletak di Lembah Kelang. Okey? Okey, dipendekkan cerita, pada hari kejadian seram ini berlaku, dikatakan dia bertolak daripada Bacok ni ataupun daripada Kelantan ni waktu tu petang, disebabkan pagi tu dia ada tugasan yang perlu diselesaikan. Jadi settle je semua, dia pun cakap, okeylah, jomlah kita terus bergerak pergi Taiping kan. Dia waktu tu berdua bersama dengan seorang lagi rakan dia, yang mana nama kawan dia dinyatakan di dalam kiriman sebagai Zafran. Disebabkan perjalanan ni agak jauh, jadi diorang memilih untuk melalui satu jalan yang saya katakan tadilah, jalan Gerik Jeli. Walaupun diorang tahu jalan ni agak keras kalau nak lalu pada waktu malam, tapi disebabkan diorang berdua, jadi diorang tak terlalu takut sangatlah kan, dan tak terlalu berfikir pasal perkara tu. Jadi pada mulanya, si Fahim yang bawa kereta dulu. Fahim bawa kereta di separuh perjalanan, waktu tu maghrib, Fahim terasa mata dia begitu mengantuk. Sampaikan beberapa kali, Zafran tegur dia. Im, kau nak aku bawa tak? Ini contoh kan. Im, kau nak aku bawa tak? Nguap dia daripada tadi. Contoh kan. Jadi Fahim cakap, Allah, mata aku ngantuk betul ni. Berhenti kedai lu. Okey, dia pun berhenti kedai, mungkin kena sebenikam dia tu. Dia beli air apa semua kan. Dia masuk dalam kereta, Zafran dah duduk dekat tempat pemandu. Dia dah switch dah, dia dah tukar. Jadi Fahim ni pun cakap, kau bawa ke? Tak apalah, aku bawa lah. Kau rehat. Okey. Terima kasih ya. Okey. Jadi Zafran ni terus mulakan perjalanan, sampailah ke jalan Gerik Jeli ni tadi. Jalan Gerik Jeli ni digambarkan di dalam kiriman. Saya rasa siapa yang pernah lalu mungkin tahulah. Jalan ni dikatakan gelap. Betul. Jadi kereta pun tak banyak sangat yang lalu pada waktu malam. Jadi memang dia nampak hanyalah lampu daripada kereta lain. Kalau tak ada kereta lain, lampu yang suluh ke jalan ni. Lampu kereta dia ni. Bunyi pun waktu tu hanya bunyi hutan dengan bunyi enjin dia je. Jadi dia pun bawa kan, jalan seleko ke satu seleko. Sampailah ke satu seleko yang mana dikatakan mereka berdua ternampak satu susuk tubuh wanita yang berpakaian serba merah, rambutnya panjang, tinggi. Tubuhnya tinggi sedang melintas jalan betul-betul di hadapannya. Menyebabkan waktu tu Zafran hampir hilang kawalan. Hampir hilang kawalan, mujur. Zafran waktu tu dapat mengawal lah kenderaan dia ni, dan dia tak adalah aksiden ke apa kan. Kemudian dia sambung jalan. Zafran dah terdiam waktu tu. Kemudian Fahim cakap, apa tadi yang lintas jalan tu? Dia cakap gitu. Kemudian Zafran diam, dia tak cakap apa-apa tau. Dah, kau jangan tegur, dia kata dia tu. Okey, diorang pun diam. Memandu selang beberapa waktu, tiba-tiba Fahim terdengar di cermin sisi, bukan cermin sisi, cermin sebelah dia ni, seperti ada orang yang ketuk. Tek. Fahim pandang ke arah cermin. Waktu tu dia kata kat cermin tak ada apa-apa. Kemudian dia toleh ke arah Zafran, dan kemudian Zafran cakap, kau jangan tengok tingkap, dia kata itu. Kemudian dia pandang Zafran, dia kata, apa ni, kenapa Zafran tak bagi pandang tingkap kan, sedangkan dia tengok tingkap waktu tu tak ada apa-apa. Dan kemudian yang menambah lagi keseraman adalah bunyi ketukan itu diikuti dengan satu suara wanita seolah-olah ketawa kecil. Terdengar jelas betul-betul suara tu di sebelah dia, seperti ada orang kat sebelah dia. Dia tak nampak pun ada orang. Menyebabkan dia baca apa yang di dalam hati, dia nampak mulut Zafran pun terkumat kamik seolah-olah membaca sesuatu. Dia pun memandu sampailah ke Taiping, alhamdulillah selamat. Jadi sampai ke hotel, dia masuk hotel, dia memang tak berbual sesama dia ni, diam dia. Si Zafran ni terus mandi dan kemudian berehat baring di atas katil. Beberapa kali juga si Fahim ni tanya Zafran, An kau dah tidur? Tapi Zafran ni hanya diam je. Fahim pun terus baring, buka ayat suci Al-Quran daripada telefon bimbit dia. Terus dia lelapkan mata dan kemudian tidur. Dan selang beberapa waktu lepas tu, Zafran ada cerita dekat Fahim lah berkenaan dengan kejadian ni. Kenapa dia tak bagi pandang tingkap? Sebab daripada anak mata Zafran ni, dia nampak dekat tingkap ni seperti ada satu susuk tubuh perempuan yang serba merah tadi. Saya kata dia baju serba merah, sedang tengok ke arah dalam kereta sambil tu ketuk. Tapi dia nampak daripada anak mata lah. Dia tak berani toleh ke tingkap sebab dia kata dia tengah bawa kereta ni. Mata dia kena tumpu pada jalan. Kalau dia pandang ke tepi, mungkin dia takut. Dia pandang ke depan, mungkin boleh kemalangan apa semua. That's why kenapa Zafran tak pandang ke cermin. Cermin sebelah si Fahim ni. Dan Fahim pula pandang, dia kata dia tak nampak apa-apa.
Itulah gangguan yang Fahim kena. Dan dia kata sampai sekarang pun kejadian seram ini masih lagi terngiang-ngiang di kepala dia. Ha, waktu dia menaip ni, kisah ni dihantar pada saya, dia kata terbayang-bayang lagi. Kejadian ni macam baru je berlaku. Sedangkan kejadian ni berlaku dah agak lama juga. Tahun dia tak nyatakan pula lah, tahu bila. Saya ada tanya juga tapi dia tak jawab. So saya anggap dia tak nak bagi tahulah, dia rahsiakan. Tapi itulah pengalaman seram menarik yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Fahim. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Elhan, yang mana Elhan ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami lah, pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia tersesat di sebuah gunung yang terletak di Indonesia. Dia nyatakan di dalam kiriman yang dia berasal daripada Sabah tapi dia dah menetap di Skudai Johor sudah hampir 5 tahun macam tu. Kira dah lamalah dia apa berhijrah duduk dekat Johor ni. Dan memang dia punya hobi memang kira hiking lah. Kebanyakan bukit ke gunung dalam Malaysia ni kebanyakannya dia dah pernah panjat ataupun dia dah pernah jelajah lah. Dan sampailah dia pergi ke luar negara. Kebanyakannya dia kata dia pergi ke Indonesia sebab Indonesia dikatakan dia punya gunung dia ni, trek dia agak mencabar. Satu. Satu lagi pemandangan. Bila sampai atas pemandangan sangat-sangat cantik lah. Okey, kejadian seram ini berlaku yang mana dia pergi berempat bersama dengan kawan-kawan dia lah. Waktu tu dia termasuk dia 4 orang. Dia pergi ke Indonesia ni dan kemudian adalah jumpa dengan orang setempat kan. Orang yang memang orang Indonesia yang akan menjadi juru pandu dia untuk naik ke atas. Jadi dipendekkan cerita, dia mulalah mendaki. Lebih kurang dalam 8 orang macam tu. Mula mendaki ya. Termasuk dia 4 orang, maknanya tambahan lagi 4 orang. Semua orang Indonesia. Jadi dia pun mulalah daki daripada bawah. Dia kata jalan memang gelap. Trek yang dia lalu ni sangatlah gelap. Sebab dia panjat tu waktu tengah malam kan. Dan kemudian yang menambahkan lagi suasana mencabar dia tu adalah kabus. Kabus ni menyelubungi dia punya laluan ni. Jadi dia susah juga nak nampak orang depan ni. Cuma berlaku satu kejadian yang mana waktu dia tengah mendaki ni, dikatakan dia terasa seperti ada orang tengok dia daripada sebelah tepi. Kira trek dia ni kat kawasan berpokok ni seperti ada orang yang sedang berdiri tengok ke arah dia pada mulanya. Menyebabkan dia macam terpandang lah. Dia macam sekali imbas dia terus terpandang, dia tengok dekat pokok tu hanya ada macam pokok yang berbentuk seperti orang tapi bukan orang lah. Nampak macam pokok. Gitu. Dan kemudian kawan dia tegur daripada belakang. Ada seorang yang pergi kat belakang. Dia kata, kau tengok apa? Jalan. Dia cakap begitu. Okey, dia pun pandang depan, berjalan. Sambil dia tengok depan, dia kata kawan-kawan dia yang kat depan ni tadi, dia dah tak nampak dah. Elhan ni dah tak nampak dah. Mana kawan-kawan aku yang lain? Dia cakap begitu kan. Dia pun toleh ke belakang, dia tengok kat belakang dia pun tak ada orang. Tak ada orang. Waktu ni dia dah cuak. Dia kata, mana ni? Tadi kat belakang dia ada orang tegur kan? Jalan. Tapi bila dia pandang ke belakang, belakang dia dah tak ada orang dah. Waktu ni dia mulalah mencari kawan-kawan dia. Dia adalah panggil nama kawan-kawan dia kan. Panggil. Tapi tak ada sautan. Sampailah satu masa, dia kata dia ternampak satu susuk tubuh lelaki yang berpakaian seperti orang yang mendaki juga. Dan susuk tubuh ni dia kenal, iaitu Encik Rizki. Dinyatakan dalam kiriman Encik Rizki. Yang mana Encik Rizki ni salah seorang daripada jurupandu lah, orang tempatan yang naik bersama dengan dia tadi. Dia nampak daripada jauh. Dan kemudian dia kenal, ni Encik Rizki kan. Dia pun cakap, bapak contoh kan, Pak Rizki tunggu, dia kata macam tu. Dia pun cuba berjalan laju mengikuti Encik Rizki ni lah. Tapi Encik Rizki ni makin lama makin jauh. Dan apabila Elhan berhenti daripada mengikuti Encik Rizki ni berhenti dan kemudian pandang ke arah dia. Pandang. Jadi bila Elhan ni kejar balik, Encik Rizki ni mula berjalan balik. Macam dia tak nak dekat tau dengan Elhan ni. Waktu ni Elhan dah rasa macam betul ke ni Encik Rizki, dia fikir macam tu. Dia pun baca apa yang dia tahu kan, baca niatkan dalam hati, Allah bantulah aku. Dan dia pandang masih lagi Encik Rizki tu sedang berdiri tengok ke arah dia dengan wajah yang tak ada ekspresi. Tegak je tengok dia. Waktu ni dia kata dia
kuat. Dia tak tahu kenapa hati dia rasa kuat nak ikut Encik Rizky ni. Dia ikut. Selang beberapa minit kemudian, dia terdengar seperti ada suara orang ramai yang memanggil seolah-olah macam, Elhan, macam tu. Jadi dia kata, ada orang panggil nama aku. Dia pun pergi berjalan terus ke arah yang dia dengar suara ni tadi. Sampailah dekat grup yang dia naik ni tadi. Grup ni dah berhenti dekat satu tempat dan kemudian masing-masing sedang pandang ke arah hutan, jerit nama Elhan. Mengharapkan Elhan ni dengarlah suara dia orang. Jadi bila Elhan nampak, sampai dekat kerumunan orang ni, dia pun nampak, Encik Rizky ni sedang duduk pejamkan mata dia dan kemudian mulut seolah-olah sedang membaca sesuatu. Dan kemudian terus kata, Pak, kenapa tadi saya panggil tak kira macam tak nyawak kan apa panggilan dia, dan kena buat macam tak tahu je, berjalan cuba tinggalkan dia. Semua orang kat situ pandang sesama sendiri. Dan kemudian salah seorang daripada kawan dia macam cuit lah, apa kau cakap ni, dia cakap gitu kan. Dan kemudian dia cakap, tadi masa aku sesat tadi, aku nampak Rizky ni dia sedang jalan lah kan. Nampak aku nampak daripada jauh. Tapi bila aku dekat, benda tu macam Rizky ni macam lari lah, macam tinggalkan dia macam tu. Seolah-olah macam Rizky nak ikut dia, kenapa tak pergi ke arah dia kan. Dan kemudian semua orang cakap yang Encik Rizky pada waktu tu tak bergerak pergi mana-mana, dia duduk kat situ je. Dia duduk kat situ, sambil tu mulut dia tengok panggil membaca. Tak tahulah apa yang dia nampak tu, tapi muncul lah benda tu macam tunjukkan jalan, betul tak? Gangguan ini bukanlah gangguan yang menyesatkan dia lagi jauh, tak, dia macam menuntun Elhan ni untuk pergi ke arah grup yang dia terlepas ni tadi. Tapi alhamdulillah lah, nasib baik dia tak tersesat lah kan. Yang kemudian dia orang sambung berjalan sampai ke puncak. Dan pagi tu alhamdulillah, bila waktu dia orang tengok matahari apa semua, berbaloi lah dengan penat yang dia orang naik ke atas ni. Cantik ya tempat tu. Tapi inilah pengalaman misteri lah. Bila dia cerita dekat kawan-kawan dia yang empat orang ni, tiga orang ni, kawan ni memang kawan-kawan bercakap, Cik Rizky tu tak pergi mana-mana pun, dia duduk kat situ je kan. Tapi apa yang dia baca tu, ialah kadang-kadang kita pun tak banding cakap lah kan. Mungkin orang setempat, dia adalah kelebihan dia kan. Mungkin dia boleh deal dengan sesuatu yang ada dekat dalam tu ke, cuba tarik orang. Itu wawalang lah, saya tak tahu. Tapi berkemungkinan begitu. Jadi itulah kisah seram kita yang menarik dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Elhan. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah seram yang terakhir ini sengaja saya memilih kisah yang agak ringkas. Yang mana kisah ini datang daripada pengirim kita yang bernama Azri. Mana Azri nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami ketika dia sedang memandu. Dia baru saja hantar teman wanita dia pulang ke rumah. Azri nyatakan di dalam kiriman yang dia tinggal di area Johor Bahru. Okay, satu kawasan dekat Johor lah. Jadi pernahlah berlaku satu hari yang mana dikatakan hari tu dia keluar dengan teman wanita dia. Dia keluar lebih kurang dalam pukul 8 macam tu dan adalah pergi makan sikit apa semua kan. Dan pulang agak lewat waktu tu. Lebih kurang jam pukul 10 baru dia sampai ke rumah teman wanita dia ni. Dan waktu dia sampai adalah waktu tu ayah kepada teman wanita dia ni keluar kan. Sebab tengok dia dah balik, jadi terus dia pun turun daripada kereta, adalah berbual sikit dengan ayah teman wanita dia ni. Berbual kenapa balik lambat, dia pun cakap lah kan, kenapa dia balik lambat apa semua. Settle je benda tu, dia pun terus naik kereta memandu untuk pulang ke rumah. Okay? Tak tahu kenapa sebelum tu tak ada masalah ni. Waktu dia bawa kereta ni kan, dia jalan-jalan yang tak adalah jalan yang menyeramkan, kenapa dia kata tak ada. Cuma dalam kereta dia memang tak suka memandu dalam keadaan yang sunyi. Mesti akan ada suara radio ke apa ke, mesti akan ada. Jadi malam tu pula, waktu dia tengah memandu nak pulang ke rumah, dia tak tahu kenapa radio dia menyala tapi suaranya tak ada. Suara tak ada, seolah-olah macam mungkin speakernya rosak ke ataupun apa ke. Tapi sebelum tu, waktu dia keluar dengan teman wanita, dia okey je, tak ada apa-apa. Jadi dia kata tak apalah, dah rosak, tak boleh buat apalah kan. Sambil dia memandu ni, dia turunkan tingkap dia kerana dia nak smoking. Sambil dia memandu, dia nak smoking lah. Dan waktu dia memandu, dia adalah macam bersiul. Siul, lagu yang dia bermain dalam kepala dia lah.
siun-siun. Ini salah satu kesilapan dia lah. Itu pada saya. Kesilapan dia adalah dia bersiul. Bersiul sambil mandu kan. Memang tak ada apa-apa. Dan kemudian sampai ke satu simpang yang mana dikatakan simpang ni dah dekat dah dengan kawasan rumah dia ni. Sampai dekat simpang ni, tiba-tiba ada satu motor yang keluar secara tiba-tiba. Keluar, kira orang ni menunggang secara melulu lah. Keluar macam tu. Menyebabkan Azri ni pada waktu tu break emergency tau. Sebab hampir berlanggar dengan motor ni. Tapi motor ni lepas dia keluar tu, dia terus jalan. Seolah-olah macam tak ada apa yang berlaku. Azri agak marah lah waktu tu. Dia kata, apalah buat motor macam ni? Contoh macam tu kan. Dia pun masuk ke simpang tu dan kemudian teruskan memandu. Sambil tu mulut dia tak bersiul lah. Terus. Tiba-tiba, telinga dia terdengar ada suara seolah-olah orang yang bersiul. Betul-betul berada di belakang. Tempat duduk belakang kereta ni. Dan suara siulan itu seolah-olah suara dia tadi. Waktu ni dia dah macam, aku salah dengar ke? Dia fikir macam tu kan. Dan dia dah mula takut lah. Sebab dia dengar dan dekat belakang dia kot suara tu kan. Dia dah mula takut. Dia dah mula baca macam-macam. Dia dah mula kira macam berdoa lah dalam hati. Dekat mulut dia pun dia dah mula baca apa yang dia tahu. Dan kemudian dia teruskan memandu sampai saja dekat rumah. Dia terus turun daripada kereta tanpa menoleh ke belakang. Dia pastikan kereta dia berkunci. Masuk ke kawasan rumah dia, kunci pagar, terus masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah. Dan kemudian dia mandi, dia baring. Dia susah untuk lelapkan mata, tidur malam tu. Dia pun cuba lelapkan mata. Tiba-tiba suara siulan itu datang lagi sekali. Tapi kali ini suara tu ada dekat dalam bilik dia. Dekat dalam bilik dia pula suara siulan ini. Waktu ni dia dah takut dah. Dia pun kira macam cubalah buat apa yang dia tahu. Dia buka ayat-ayat suci. Dia kata dia buka dekat YouTube lah. Dia buka dan kemudian malam tu dia cuba juga tidur. Lama kelamaan suara siulan tu perlahan-lahan menghilang. Dan kemudian semakin kedengaran lah kuat suara ayat yang dia buka ni tadi. Dan dia pun tidur macam biasa. Dia tidur agak lambat lah malam tu. Dan keesokan harinya dia berceritalah benda ni dengan keluarga dia kan. Mak dia, ayah dia apa semua. Tapi yelah, mak dia pun tegur lah dia, kenapa kau pergi bersiul malam-malam, mak, betul tak? Kan, kita pun selalu dengar, bersiul ni pun tak elok dah sebenarnya. Lagi kalau waktu malam pula kan, kalau lewat malam bersiul, itu tak elok lah. Mungkin disebabkan itu, mungkin benda tu mengajuk suara dia ke, wallahualam. Tapi kalau kita berada dalam situasi dia tu, takut eh. Kita seorang-seorang memandu, ada pula suara orang bersiul dekat belakang. Jadi itulah pengalaman seram ringkas yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Azri. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Seperti biasa, anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Yang mana anda semua yang baru sampai ke Sembang Kopi dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Jangan lupa temu janji kita di dalam episod yang akan datang, akan ada lebih banyak kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.